Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. My name is Reza Munadi Fadila. I am an English teacher in SMP Terpadu Gopi Salam Ciamis. And now I am a student of program Profesi Guru at Yogyakarta State University. Today, I'd like to share my experience in teaching learning process using PPP models. And this activity is taken on today, on Monday, December 6, 2021 at 8 a.m. And everyone, here is the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? I am fine, thank you. And you? I am fine too, thank you. Okay, before start our lesson, let's pray together. Begin. Amen. Okay, first of all, I will check your attendance. Who is absent today? Denise, Adin. Denise, Adin. Why they didn't come? Six. Okay, no problem. Okay, class, did you remember about our last topic? Masih ingat nggak materi yang lalu yang kita pelajari apa? About car, cardinal, kan? Cardinal number. Ya. Yeah. Ada yang tahu nggak contohnya cardinal? Cardinal. Tadi 1, 2, 3. Ya. Kalau ordinal? First. Ya. Second, third. Ya, itu. Okay. For today, ya, we will study about telling the time. Ya. Apa cina? Telling the time. Ada yang tahu nggak telling the time itu apa? Memberi tahukan waktu. Waktu, iya. Oke. Nah, after we learn this lesson, yeah, I hope you can mention us the time of the situation, people, activity, and you can use it in your daily activities. Yeah. Jadi, yeah, nanti setelah ini, setelah kita belajar ini, ya, Bapak harap kalian bisa menyebutkan atau kan bertanya mengenai waktu, ya, itu pada situasi ataupun peristiwa ataupun aktivitas. Dan you can use it in your daily activities. Dan kalian bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Ya. Okay, I wish you understand about this lesson and look at, yeah. If you never try, you will never know. So let's do it. Yeah. Jadi kalau kita belum mencoba, yeah, kita tidak akan pernah tahu. Jadi mari kita kerjakan dulu, kita pelajari dulu. Okay? Today I have an interesting material. Look at to this slide. Yeah. I want to play a video. Yeah. Please watch and listen carefully. Jadi Bapak di sini ada video, ya. Nanti kalian tonton, perhatikan. Ini mengenai apa sih, ya? Jadi coba lihat gimana di dalam video ini ada yang menanyakan waktu dan ada yang memberikan waktu. Gimana cara mereka menanyakan dan memberikan waktu, ya? Ya? Are you ready? Ya, okay. What time is it, Dad? It's 7 o'clock. Thank you. What time is it? It's 8. Time for breakfast. Okay, coming. Are you ready? Yes, we're ready. Good, let's go to school. Let's go home. Please, wait for me.
Dad. Good night. Nah, oke. Okay. Sudah diperhatikan tadi videonya? Ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya. So, what should we say if we want to ask the time? Jadi, gimana kalau kita mau bertanya mengenai waktu, apa yang harus kita katakan tadi? Ada yang tahu nggak? So, what should we say if we want to ask the time? Apa yang harus kita katakan jika kita mau bertanya mengenai waktu? Tadi ada yang tahu nggak? Apa? What? Time? Is? It? Yeah. Ini tuh artinya apa? What time is it? Artinya jam berapa? Yeah. What time is it? Jam berapa? Ya. Yeah. Kemudian, and how if you want to tell it the time? Ya, dan bagaimana jika kita mau memberitahukan waktu? Tadi gimana skalanya? Bilang apa katanya tadi? It's, ya. Ya. Atau it is, singkatannya it's, ya. Misal tadi 8 o'clock, ya. 8 o'clock. Mau it is atau it's sama aja, ya. Jadi apa kalau kita mau ask the time itu apa? Bertanya what time is it? Ya, kalau kita mau tell the time it's, ya, atau it is, ya. Arti? Oke. Nah. Di dalam pelajaran waktu, ya, di sini ada kalian akan mengenal PM dan PM, ya. PM itu apa? Baca apa nih? Enter, Mary, diem, dan PM itu singkatan dari post, Mary, diem, ya. PM digunakan untuk menyatakan waktu atau jam. Dari jam berapa ini? 00, ya. Atau dini hari, ya. Sampai jam 12 siang, ya. Sekarang berarti PM atau AM? PM. PM. Sekarang PM atau AM? AM. AM-nya berarti belum lewat jam 12 siang, ya. PM, ya, digunakan untuk menyatakan waktu atau jam 12 siang sampai jam 12 malam atau jam 24, ya. Nanti kita mau jam 24, ya. Kalau di 25 hanya 12 jam, ya, hitungannya 12 angka. Kalau di kita mah 24 jam, ya. Nah, coba perhatikan ini, ya. Ini ketika kita akan mempelajari jam, waktu, nah di sini ada ketentuannya, ya. Yang pertama itu kalian bisa lihat ada to dan past. Di sini ada clock, quarter past, half past, dan quarter to. Nah, yang pertama dulu, untuk menyatakan jam, tepat jarum jamnya berada di angka 12, maka kita gunakan apa? Clock. Ya, bahasa nanti clock. Misalnya jam 1, contohnya jam 1.00 dibaca 1 o'clock, ya. Kalau di pas di jarum 12-nya, ya, angka panjangnya di jarum 12. Nah, yang kedua, untuk menyatakan jam lebih atau lewat, kita gunakan pas. Misalnya jam 1 lewat 10 atau jam 1 lebih 10 dibaca 10 past 1. Jadi seperti ini rumusnya, ya. 01 10 kan lebihnya. Kalau di bahasa Inggris itu jam itu dibalik. Kirim ke sini, yang ke sini, di sininya pas, pas kan lebih, ya. Nih, kalau pas kalau di sini kan lebihnya di sini, ya. Ini kan masih jam 1, ya. Jam 1 lebih 10 masih di sini, ya, masih di situ. Jadi jam 1-nya ke sini, 1 apa bahasa Inggrisnya? 1. Kalau 10? 10. Nah, kayak gitu, ya. Jadi ini ke sini,
ini di sini, pasnya di sini. Ya. Ada yang ketiga itu to, ya. Untuk menyatakan yang kurang kita gunakan to. Nah, kalau misalnya biasanya lebih dari 30 menit ya, pakainya to, ya. Ini kan udah ada ketentuannya nih garis data ya. Kita pakai to, ya. Jadi, lamun jarum panjang udah lebih dari 30 disebutnya jam sakit itu kurang, ya. Misal jam 1.45 ya, berarti ini teh jam 2 kurang 15 ya. Dalam 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit. Nah, jadi dikurangi juga 45 kan 60 seberapa menit? 15 menit. Jadi 01.45 ya. Ini juga sama ya. Di sini mah 60 kurangi ini ya. Apa? Berarti 15. Oh iya, ditambah hiji. Sebenarnya pernah ya? 2. Ya, jadi dia itu 15 kan bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggrisnya 15? 15. Itu, nah kalau 15, ini kebetulan 15 ada quarter ya disebutnya ya, jadi bukan 15, bukan ya, jadi sebut aja quarter. Ada half juga. Half itu setengah. Kalau quarter itu seperempat. Nah, jadi 15 kita sebut di sini berarti apa? Quarter. Ya, quarter. Di sini itu lagi tulis. Berarti ini dua apa bahasa Inggrisnya? Tuh. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini 60 dikurangi belakangnya ya. Yang ini ditambah ini untuk ketentuan yang tuh ya, untuk pas tinggal dipindah silang aja ya, itu caranya ya. Nah, di sini kalian sudah ada rumusnya ya. Kalau di sini 5 pas, di sini 10 pas, di sini quarter ya, di sini 20 pas, di sini 25, di sini half, di sini 25 to 22, quarter to 10 to 5 to, tinggal disesuaikan saja. Jadi nanti kuncinya itu kalian kurangi dulu 60. Jadi 60 kurangi separah kali lamun lebih dari 30. Ketika lebih dari 30 ya, ini belakangnya pakai rumus yang ini. Ketika kurang dari 30 nggak usah pakai rumus gitu ya. Nah, bisa juga ketika dalam bahasa Inggris gak usah pakai pas atau to juga gak apa-apa. Ada satu cara lagi, sebutkan langsung ya. One, apa ini? Ten ya. Atau misalnya jam jam 9.15 berarti 9 berapa 15? 15 ya, gak apa-apa disebutkan seperti itu juga ya caranya. Jadi boleh pakai ten plus one atau one ten ya, ten ya. Atau yang ini 1.45, 45 apa bahasa Inggrisnya? 45 45 ya, jadi 1.45 disebutkan seperti itu ya, nggak apa-apa ya. Kalau formalnya sih seperti itu, sebutkannya langsung aja ya, nggak usah pakai pas atau itu juga nggak apa-apa ya, boleh. Nah, sekarang now I will give you ya a clock ya, sebuah jam. Kita praktek on di mana dalam kurir. Apa-apa lah. Coba. Ya. Bantu ini be. Apa itu ada itu? Ya, ada duit. Oke. Coba kalian sekarang pasang di angka 1 o'clock. Coba 1 o'clock, 1 o'clock itu jam berapa? Hah? Jam 1. Jam 1. Mana coba lihat, lihat hasilnya. Jam 1 berarti tepat di angka 12. Ya. Mana ada? Ya, siap. Yang kedua. Yang kedua. Iya. Quarter plus one.
Coba quarter pass one. Yang berapa? Quarter. Di balik kalau ada pass, kalau bahasa Inggris bacanya dari sini ke sini ya, jam biar enggak pusing. Berarti jam berapa ini? Oh, berarti jam 10. Kalau tunjuk aja pakai jamnya, tunjukkan. Bacanya dari sini. Kalau pas itu artinya tadi apa? Lebih. Ya, ini pas. Kalau itu kurang. Kurang. Ya. Berarti jam berapa ini? Quarternya berapa? Jam 4. Quarter itu tadi apa? Seperempat. Seperempat itu berapa menit? 15. Ya, seperempat. Atau 15 menit. Ya. Kalau half setengah, ya. Half itu setengah atau 30 menit, ya. Ini berarti jam berapa? Nah, coba lihat hasilnya dulu. Enggak apa-apa salah juga. Quarter berapa? Coba kita perhatikan, jam berapa? Betul kan? Betul? Ya, lanjut. Coba. Apa ini? Half past one. Coba. Udah? Mana yang udah balikin, lihat. Mana yang udah? Jam 1.30, betul gak? Betul. Lagi. Quarter tutup. Coba jam berapa? Yang udah balikin, lihat. Oh, ya. Jam 1.45. Betul enggak? Iya. Jam 2 kurang 15 menit. Ya, dibacanya jam 2 kurang 15 menit. Angkanya jam 1 atau 4.45. Cuma dibacanya kan karena kita bahasa Inggris itu dibaca kurangnya. Ya, jadi jam 2 kurang 15 menit. Iya, Pak. Ya, lanjut satu lagi. Tuklok. Mana? Aliten, ya betul. Mana, Jendi? Tuklok. Ya, coba. Salah. Kalau clock itu jam angkanya ke 12. Ya, nah, itu sama apa? Dua. Nah, jam 2 kosong. Ya. Lanjut. Quarter past ten. Coba. Quarter past ten, udah? Coba balikin. Balikin untuk quarter past ten. Ten. Itu udah betul. Mana? Ya, betul. Tem. Iya, Pak. Tem berapa, Tem? Iya, Pak. Ya. Ya, ini jadi jam berapa ini? Jam 10. 15. Ya. 3 o'clock. Stop. Coba 3 o'clock. Nah, mana monitor? So. Okay, good. 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 Mana? Dengar, betul. Ya, good. Udah ada jepongan, Pak. Ada yang lapor, tahan, pakai jari. Ya. Lanjut. 20 to 8. Berarti dibacanya ini jam 8 kurang 20. Ini dibacanya apa? Jam 8
Iya, Pak. Oke. Okay. Berarti karena angka 7 perlahan ukuran ukurannya 7, 4, 10. Itu ulah salah angka ya. Pak. Ya. Lanjut. Sip. Baca lagi dia ya. Dari belakang bacanya. Oh, sik berapa sik? 6. Coba tunjukkan. 6 lebih 20 ya. 20. 20. Oh. Salah. Iya, dari nama ada nama. Ya, berarti berapa berarti? 2. 20. Oh, ya, good. Mana yang lainnya? Dah. 6 2 10. How fast man? Nine berapa? I how berapa? Iya, Pak. Nine pas. Oh, ya. Betul. Sudah benar. Ya, good. Nine berapa? 9 30. Ya. 9. Jadi kita tahan tuh jari, ya, nggak bisa. Oke. Now, let's we are going to the LKPD, ya, kita akan maju ke LKPD. Jamnya sih berlaku di atas meja aja. Jam 10 lebih berapa?
Lebih 30 menit. Betul nggak sama seperti ini? Nah. Yang kedua kopi dulu aja. It's 9 o'clock. Jam berapa? Jam 9. Ya. Yang ketiga, it's 20 to 4. Ya. 20 to 4 berarti jam 3. Jam apa? 8. Kurang 20 menit. Karena ada 8 ya. Oke. Okay. Let's check the part B. Ya. Part B, bagian B. Coba kalian tulislah. Top. 9.25 Payun. Ya, ke depan. Ya, siapa yang berani? Stop. Stop. Bawa ininya enggak apa-apa. Seorang dua weh, ngiji bagian hati ini terus bagian anu keduanya. Ya. Biji. Stop. Nah, mana biji? Gak apa-apa, salah, namanya juga belajar. Pak Abri ngeduanya, Pak. Oh, dia yang nulis di nombor. Anu parwa. Oh, ngeduanya. Bebas, kalian mau yang melanjutkan isinya, mau nomor 5, enggak ada nomor 5 ya. Iya, jadi bawah 1. Bebas, mau nomor 3, mau nomor 2. Jadi. Ayo, kita lari ke depan. Lari ke depan. Kita ke depan dulu. Oke. Kalimat saja yang ditulisnya boleh mau di asking ataupun di telling the time ya.
bebas asal 5, mau dari sini, mau dari sini, pilih 5. Di sininya mau di sini 3, mau di sini 2, mau di sini 3 ya. Kalian menemukan di sini bebas. Hai, asking itu. Asking itu yang bertanya, berarti otomatis ada tanya. Kalau telling itu kalimat positif ya. Oke, silakan. I will give you 5 minutes. Jenis? Jenis ya? Jenis. Jenis? Okay. Let's check. Coba asking the time, masa apa aja? Yang mana aja? What time is it? What time is it? Okay. Terus apa lagi yang lain? Jawabannya asking the time yang mana aja? What time is? What time does the program begin? Now we will play a game, ya. Board game. What time is it? Ya. What the time? Ya. Nah, kalian silakan bermain game ini, ya. Dari start sampai finish, ya. Jadi di sini misalnya kalian masuk dadus dari jam ini, berarti jam 3 tambah 6 berapa? 30 menit deh. Dirty, ya, atau half, three half, nggak boleh bilangnya seperti itu, ya. Ya, bukan three half, ya, pakai pas, half, pas, three. Tapi yang ngambil mah langsung aja, three, dirty, ya. Dirty. Ya. Balik deh kalau buatnya berarti luar anak tak, anak kalur. Berat. Lebih satu. Apa lamun kadieu, lamun di dieu mun teh wih di kadieu mun di dieu ya. Now please open your alphabet. Ya, tolong buka dulu, perhatikan. Nah, membuat teks sangat pendek sederhana terkait aktivitas sehari-hari. Ya. Complete this table based on your wordings, the activities, and then tell it to your friend. Jadi kalian sekarang di sini ada tabel, ya. Isi tabelnya itu dengan kegiatan aktivitas kalian sehari-hari dari mulai bangun tidur jam 5 pasal, ya, PM, ya. Is I get up in the morning, saya bangun tidur. Berapa itu? Berapa langsung aja berarti ini? 5, 6, 5. Oke, terus? Yang tadi kan tuh? Oke, terus? I get up in the morning. Okay, class. Is there anything you don't understand? Any questions so far? Any question or not? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Okay. Okay, now we are going to reflection. Ya, kita melakukan refleksi. Ya. What do you think or feel about our class today? Apa yang kalian rasakan mengenai kelas kita hari ini? Happy or not? Happy. Hey, what material did you study today? Materi apa kita yang pelajari hari ini? Telling? Time. Time, ya.
In your opinion, if I teach you using learning model like this, will it be fun? Fun tidak? Senang tidak? Fun tidak? Fun. Okay, thank you. And now, let's make a conclusion based on our lesson today. Ya, kita membuat rangkuman mengenai pelajaran hari ini. Ya. By studying time, you can understand certain effort. Okay, the first, ya, by studying the time, you can understand certain effort. Jadi, kita dengan belajar waktu, ya, kita bisa memahami peristiwa tertentu. Ya. And the second, by studying the time, ya, we can find out the schedule of activities carried out. Ya. Dengan pelajari waktu, kita bisa menemukan, ya, atau memberitahukan schedule, ya, jadwal aktivitas, ya, kita, ya. Okay, all student did good job for today. Please improve again your English at the next meeting, ya. Jadi kalian sudah bagus, ya, belajar bahasa Inggrisnya. Jadi tolong ditingkatkan lagi, ya, keinginannya ditingkatkan lagi, ya, pengen belajar bahasa Inggris, ya, nggak apa-apa, salah juga, namanya juga belajar bahasa, ya, wajar, normal, ya, kalau salah mah harus bisa ngobrol, ya. Okay, well, in the next class we will discuss about telling job or profession, ya. Please study about it at your home, ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai pekerjaan, ya, pekerjaan atau profesi, ya. Jadi tolong kalian baca-baca dulu di rumah, ya. Berarti I think enough for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you. Okay, thank you class.